Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Ide Sarifal. Kali ini kita jalan-jalan ke Jalan Jenderal Sudirman di suasana PPKM. Dan ini ada stasiun Benny City. Kita akan melihat perkembangan PPKM di Jalan Jenderal Sudirman ini yang selama ini dibatasi karena PPKM. Yuk, kita jalan-jalan ke depan. Ini di Jalan Jenderal Sudirman ini sepi karena aktivitas dibatasi dan banyak penyekatan jalan di berbagai lokasi titik. Ini kita akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Mulai dari ujung Patung Bundaran Senayan sampai Jalan Medan Merdeka Barat itu dibatasi aktivitasnya. Jadi saat ini kendaraan sepi. Ini suasana terkini sore hari di Bundaran Hotel Indonesia, sangat sepi karena sedang dalam masa PPKM. Oke, kita jalan lagi ke arah MH Tamrin. Nah, di sini ada gedung yang sedang dibangun, Tamrin Tower 9. Ini gedungnya. Gedung ini akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia, kemungkinan memecah rekor ya kalau jadi. Thank you.
Nah, di depan sana ada penyekatan jalan ya, yang ke arah Patung Kuda. Kita akan masuk. Oke. Sudah sampai Patung Kuda dan Monumen Nasional. Video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini bukan beberapa konstruksi. Lain kali kita akan meliput tempat lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.